Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTube, telur sobi dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat Mas Bro ya. Oke Mas Bro, bertemu kembali ya dengan saya di channel Darung Belusukan. Jadi siang hari ini saya memikat ciblek batik Mas Bro ya, menggunakan media kaca, MP3 dan pulut Mas Bro. Tapi ranting itu belum saya kasih pulut Mas Bro. Jadi saya pengen lihat dulu ganasnya ciblek batik ini seperti apa Mas Bro ya. Oke, sekarang kita coba Mas Bro hidupkan MP3 nya Mas Bro ya. Dan yang baru menemukan channel ini jangan lupa di like, comment, and subscribe Mas Bro ya. Oke. Sudah merespon Mas Bro ya, ciblek batiknya Mas Bro. Oke, tinggal kita lihat Mas Bro ya, kalau di depan kaca gimana Mas Bro. Waduh Mas Bro, sepertinya Mas Bro ya, ini mah Mas Bro ya, kameranya goyang-goyang Mas Bro ya, angin Mas Bro. Ini ciblek batiknya belum tepat berhadapan di kaca Mas Bro ya, jadi masih warawiri-warawiri Mas Bro. Ini kurang lebih ada sekitar 4 ekor Mas Bro ya. Oke Mas Bro ya, jadi sepertinya entah kacanya kurang besar atau memang ciblek batik ini lasak Mas Bro ya, jadi muter-muter terus Mas Bro. Jadi saya mau pasang pulut langsung Mas Bro di ranting itu Mas Bro ya. Oke, mantap. Oke Mas Bro, sudah saya pasang pulut Mas Bro ya. Sekarang kita hidupkan kembali MP3 nya Mas Bro, semoga aja ciblek batiknya mau datang lagi Mas Bro ya. Oke. Langsung datang Mas Bro. Tapi belum poin Mas Bro, belum lengket ya. Kita masih menunggu Mas Bro ya. Oke, satu Mas Bro ya. Kita biarkan dulu Mas Bro ya.
Oke mas bro, dua mas bro ya. Masih kita biarkan lagi mas bro ya. Asalkan burung dalam posisi masih aman mas bro ya. Oke, tiga mas bro ya. Kita menunggu satu lagi mas bro ya. Nah, satu lagi di ujung sana mas bro. Oke, tiga mas bro, tuh yang satu di bawah tuh posisi rawan tuh mas bro, mau lepas mas bro. Oke, kita ambil mas bro ya. Mantap. Oke mas bro, kita poin ciblek batik. Mas bro, yang satunya nih mas bro, lepas mas bro. Yang saya bilang tadi itu posisinya rawan mas bro ya. Udah nggak apa-apa mas bro ya. Besok-besok masih bisa kita pikat lagi di sini mas bro, karena nggak kita sampai habis ya. Oke mas bro ya, tiga ekor mas bro ya, satu lepas mas bro. Oke, terima kasih yang sudah nonton video saya, jangan lupa like, comment, and subscribe mas bro. Mantap mantap.